Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan 100-100 anu marudik dina program mudik gratis di Terminal Cicaheum Bandung peminggu 16 April 2023 pas sore. Setutas natahareun mang pirang hal keur ngarojong lalampahan nu marudik, Ridwan Kamil mehareup arus mudik tahun 2023 taya nu cilaka. Yanti salah seorang warga tina 100-100 anu marudik sejena anu miang ngaliwatan program mudik gratis di Terminal Cicaheum Kota Bandung. Cek Yanti dirina ngahaja ngadegdeg di padang muruka majenang ngaliwatan Terminal Cicaheum. Geus kitu dirina ditawaran aub dina program mudik gratis. Terta ngarasa bungah bisa aub dina eta kagiatan. Saya kemalaman di itu di mobil apa namanya agen kemalaman, jadi saya nginep di sini. Terus saya keluar dari sana tadi jam 21 saya dapat ini mobil gratis. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun program mudik gratis teh ngahaja ditetaharkeun minangka salah sahiji kota keur ngarojong prak-prakan mudik lebaran tahun 2023. Dirina ngageuing masyarakat sangkan teu ngagunakeun jalur utara tapi oge rute kidul keur mudik. Tapi anu pangpentingna nyaeta sakumna anu marudik salawasna ngajaga kasehatan turta tatahar fisik nalika lelampahan mudik. Dirina miharep taya anu cilaka dina prak-prakan arus mudik lebaran tahun 2023. Sundau da bisa tembus ke Cipali arah Cirebon Jawa Tengah. Kedua Boncimi sampai Cibadak Sukabumi itu juga sudah bisa dibuka sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nah, himbauannya yang penting jaga kesehatan, kalau lelah ngantuk mohon berhenti, jangan dipaksakan. Kita berharap nihil kecelakaan, semua lancar dan arus mudik juga bisa kembali lagi. Sajroning itu Kepala Terminal Cicaheum Roni Hermanto ngebrehkeun tisaprak H-7 Lebaran poe Sabtu 16 April 2023 jumlah nu marudik mimiti nambahan meh 1215 warga marudik di Terminal Cicaheum dina H-7. Ari dina H-6 Lebaran mareng jeung program mudik gratis dina rongan mah jumlah nu marudik teh naik 20 tepi ka 30% batan dina H-7 Lebaran. Diri nengerong jumlah numarudik lebaran dina tahun 2023 bakal ngajauh tepi ka 40% batan tahun samemehna. Banyak penumpang yang mungkin merayakan hari lebarannya di kampung. Tujuan favorit sekarang Jawa Timur, Malang, Surabaya, Bintang, favorit. Dina prona puncak arus mudik di Terminal Cicaheum Kota Bandung dierong karandapan dina H-3 atau H-2 Lebaran nyata tanggal 18 atau 20 April 2023. Keungkulan ngajaulna jumlah anu marudik Terminal Cicaheum nyayagakeun 165 kendaraan kalawan 6600 tempat diuk. Budi Hartati, Bandung TV.